Sabar ya. Apakah cinta yang telah kami kirimkan melewati lagu-lagunya tersampaikan? Iya. Iya. Sambil nyanyiin bareng-bareng kali ya buat Indah. Satu, dua, tiga. Happy birthday Indah. Happy birthday. Happy birthday Indah. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Indah. Oh yeah. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Berdoa. Kita doa bareng-bareng dulu ya. Oke, yuk kita berdoa sama-sama buat Indah. Yuk. Bismillah. Amin. 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 Yuk. Amin. Yeay. Yeay. Apa yang mau ngomongnya apa nih? Indah 20. Indah yang terindah. 20 tahun terindah. Okay. Kalau kali kita bilang apa tuh? Iya, krip. Oke, okay. Kenapa krip? So ikrip deh, Jabib. So ikribet. So ikribet Jabib. Sorry. Tarang. Temennya Ashel nih Jabib. Ini jadi tawanya aja. Dua puluh tahun terindah. Indah. Oh, balis tiga geser. Ya tuh. Satu, dua. Oke. Oke. Ya. Balik sekali lagi ya. Kita sama teman-temannya ada di sini ya. Thank you teman-teman yang di Zoom. Jadi kakaknya namanya Arnold Leonard ya. Arnold bukan Arnold. Sorry. Jadi gimana hubungannya, baik atau udah? Emang gue pacaran. Maksudnya bukan, maksudnya hubungan keluarganya tuh kayak masih saling kabar. Karena kan kita JKT48 New Era ini kan pasti sibuk banget. New Era ya, santai. New Era ini kan lagi sibuk banget ya, kita mau Sonichi 3 seti sekaligus. Mantap. Jadi apakah hubungannya masih baik-baik saja? Alhamdulillah masih kok. Masih ya, oke. Terus selain kakak Arnold ada lagi? Ada yang cewek. Gamers juga ya katanya. Iya gamers juga. Dede. Nge-cheat enggak? Okay. Enggak dong. Oh iya, terus sebelum adanya JKT48 New Era ini kan dulu JKT48 punya tim kan. Mira itu dari tim mana sih dulu? Aku anaknya tim T banget sih. Anaknya ya. Oke. Okay. Tim T ya. Oh, kalau misalnya di tim T itu punya teman deket enggak? Aku ada teman pertama kali Onileti ya. Onileti, oke. Okay. Yang jokesnya bapak-bapak itu ya, kalau gak salah. Iya, yang sering bapak-bapak aja tuh. Oke, okay. Selain itu ada lagi gak? Ada sih. Siapa? Yang satunya itu Ban Serep. Oh, Ban Serep bisa ya? Bisa dibilang Badrun ya. Oh, yang suka ini gak sih? Trek-trekan depan FX tuh kayak jam 12. Yang naik motor ember itu ya? Oh iya, teman saya tuh di bengkel. Oke, okay. Oh ya nih ngomong-ngomong tentang setlist tentang
single terbaru nih, cara yang ceroboh. Ada gak sih hal yang ceroboh yang pernah kamu lakukan? Ceroboh dalam hal apa nih? Ya kehidupan lu, masa kehidupan mereka. Biasanya sih enggak sih, enggak ada. Atau banget. Lagi-lagi tau sakit. Seneng banget. Seru banget kita berdua nih. Oh my God, ada mau kita berdua? Jadi kali ini ya, new era. Yes. Kita berdua. Ya. Akan melangsungkan apa? Talk show. Oh wow, talk show. Sesuatu yang berbeda dari show-show sebelumnya. Yes, that's right. Talk show yang ceroboh. Let's go. Yes. Yes. Ceroboh. Why now? Asik. Ceroboh. Asik. Oh, ada bangkunya. Oke, baiklah. Aku nih. Aku pakai ini. Oke, kamu pakai ini aja ya. Ya. Yeah. Kamu kan kawaii nih. Ah? Iya kan? Emang iya, gue kawaii. Iya. Lu kan kalau krip udah krip, udah iya gitu. Oh iya, makin krip nanti. Ya. Jangan, kembang. Ini pakainya di mana? Pakainya terserah. Oh, gue tahu. Bagus. Mohon maaf nih, Li. Kan gue krip nih, kan rambutnya patah. Di samping lagi. Di depan dong. Weh. Susah ya, susah ya, bro. Oke, gak apa-apa. Nah. Dipertunjukkan kali ini, yes. Talk show yang ceroboh kali ini, kita telah mengundang, sayang, welcome tamu spesial kita. This is, perkenalkan diri. Halo semuanya, aku Ariel. Ariel the Elmson, apa ya, Awonsen? Hah? Awesome. Awesome Ariel. Weh, okay. Awesome Ariel. Kalau begitu kita boleh duduk-duduk. Duduk ya, oke. Okay. Ini okay. Rambut gue begini terus nih. Iya gak apa-apa. Patah nih rambut gue nih. Oh iya sih, patah ya. Show. Gak apa-apa, kan demi ini, demi show ya. Biar okay. Lucu. Katanya kita berdua lucu. Iya, katanya ya. Iya, katanya. Oke. Okay. Itu tuh ada tuh, keren banget Eri. Keren banget, MC banget ya. Ada ininya gue. Gak apa-apa ya, gantian gue sekarang jadi MC. Ya udah, gak apa-apa, okay. Kali-kali lah. Oke, okay, teman-teman. Yes. Silakan sayang, perkenalkan diri dulu kamu. Pakai awesome ya. Awesome boleh. Ini gue kenapa sih? Halo semuanya, perkenalkan aku Awesome Ariel. Oh, oke. Okay. Yeah. Ya. Ini kamu itu kan salah satu member dari personil JKT48. Oh iya, yes, that's right. Oh, boleh banget nih ya. Apa? Oh my God. Sebenarnya ini kamu tuh umur berapa sih kalau dilihat dari kamu dari, yang mungil ini? Iya, kira-kira umur berapa nih? Kalian pada tahu kan? Harusnya tahu deh. Pada tahu enggak? Oh, pada diem. Sepi banget ya. Sepi banget. Gue kayak lagi ayo, diam sama Eli. Enggak diam. Yuk. Ayo, jawab, Jep. Jawab dong. Umur berapa kira-kira tahu enggak? Oh. 30. 30. 30. Gue enggak mau. Wow. Beranak dong. Serem. Iya, serem. Oke. Okay. Ya, ada yang benar. Aku umur 20 tahun. Betul. Oke, okay, nah. Kalau begitu ya. Kita lanjut ke yang lebih serius gitu okay, ya. Oke, apa? Karena siapa tahu bisa menginspirasi penonton yang ada di rumah maupun asik. Di studio. Studio. Teater. Iya. Nah, kalau begitu kita tanya. Kamu ini kan sudah melangsungkan comeback bersama member JKT48. Yes, that's right. Nah, boleh kasih tahu dong pengalaman nih ya. New apa era ini. Kasih tahu ke penonton kayak gimana bareng 33 member. Ya udah pastinya ya. Aku tuh ketemu banyak junior ya. Jadi tuh kayak aku tuh di sini sekarang jadi bisa dibilang senior gak sih? Ih, senior ya. Iya. Lu masih junior, Eli. Oh iya, maaf. Iya, jadi kayak ya pokoknya sih ketemu teman-teman baru lagi ya. Terus belajar juga. Jadi tuh kan biasanya kita kalau setiap tim perform dulu itu kan punya karakter dan cara kebiasaan tuh ya berbeda-beda gitu. Nah sekarang kan kita nih semua digabungin jadi satu timnya ya. Terus jadi kalau show mau kayak gini nih kita baru tahu nih. Oh ternyata kayak gini ya persiapan member dari tim lain kayak gitu. Terus ya ketemunya yang unik-unik aja segala. Siapa itu kemarin tuh Jesse. Gue ada bingung. Gue kayak bingung heran sama orang tuh banyak yang unik-unik. Unik ya. Unik banget. Tapi gue tuh lusus dada sumpah dah. Iya sih ya, kan karena unik, kita ya. Tuh apa ya, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Yeah. Wey, satu, JKT1. Betul sekali. Nih kalau gitu, ya. Kamu kan punya adik nih ya. Nggak punya. Nggak diakui. Catat. Okay. Nah kalau gitu kan, ini pertama kalinya mungkin ya, masuk MV bareng nih.
Oh iya, benar. Oh, betul. Coba pertama kali enggak sih? Iya, pertama sih. Pertama kali kan ya? Dulu iklan bareng. Udah senior. Oh, kalau gitu gimana sih ceritain ke waktu sama dia lebih sering bareng kah atau mending sama member lain gitu? Iya sih, ujung-ujungnya mainnya juga bareng-bareng aja. Gue juga jadi capek gitu. Gue di rumah bareng sama dia, di tempat syuting bareng sama dia, latihan gue bareng sama dia, tidur bareng dia, melek ada dia. Pusingnya. Pas habis doa mau tidur, melek dulu ada dia. Aduh. Astagfirullah ya. Iya, jadi pokoknya ya udah hidup gue enggak jauh-jauh dari si dia. Iya. Nih ngomong-ngomong tentang adik lu, Kaif ini, Kak. Kaif. Iya, gue kan Kak Kaif. Nah, gimana nih kemarin dia ngomongin lu nih? Oh iya, benar dia gibahin lu. Oh wow. Katanya lu suka jadi supir keluarga. Waduh, gimana tuh? Kenapa bisa begitu ceritanya? Apakah karena selain menjabat jadi member jadi supir? Ya pekerjaan sampingan saya kebetulan ya. Gak tahu emang ya gitu karena apa bisa nyetir ya. Jadinya kayak ya udah dimanfaatkan. Gak dimanfaatkan. Nih ya pokoknya sip gitulah orangnya. Aku juga pernah nganterin Cisyani. Oh, Gak pernah. Nah, kalau gitu nih guys, udah masuk ke sesi terakhir. Yeah. Boleh kita maju ke depan? Oke. Okay. Kita terakhir boleh kasih tahu ke fans kamu apa pesan-pesan gitu mau disampaikan? Pesan-pesannya untuk apa dulu nih? Untuk penggemar tentang album ini. Album single. Ya, jadi kesan-pesannya jangan lupa nontonin terus. Iya, nonton. Video. Mau tidur, bangun, tidur, bangun. Lagi mandi, makan, semua boleh nontonin. Boleh banget. Oke. Okay. Jadi biar nyerap di otak tuh lagunya juga, sampai ke apa liriknya ya. Betul. Sampai kita bisa, kemarin udah trending juga kan. Iya kan, boleh sampai banget. Tembus. Berapa M? 32, iya. Sampai bisa 1M, 2M, 3M nantinya, oke? Okay. Jangan lupa komen, terus subscribe juga YouTube-nya. Like. And like, iya. Like. Gitu okay. Aja. Kalau begitu, kita sudahi wawancara bersama. Okay. Siapa ini? Ya, tinggal sendiri deh. Apa ini? Kok jadi sendiri? Halo semuanya, selamat sore! Wow! Kembali lagi. Tali, kita tata konsep dulu. Oke. Kembali lagi bersama saya Ola Olala Ola Olali. Di acara Talk Show yang ceroboh. Asik. Pakai, Bu. Oh, saya ini ya. Enggak tukeran. Enggak, udah lu jadi Roma Irama aja sehari enggak apa-apa kan? Rambutnya orange ya? Dibuatin sama itu enggak jauh teh enggak? Enggak. Oke, kali ini kalian tahu enggak sih kenapa talk show ini dinamakan talk show yang ceroboh? Apa tuh? Karena kita mengundang salah satu member dari idol group yang baru aja comeback nih, guys. Coba nih namanya siapa? Perkenalkan, nama aku Amira Fatin. Kayak artis gitu dong. Iya, gini kan. Itu ada berapa bersaudara sih? Aku ada 3 bersaudara ya. Oh, 3 doang ya? Iya, 3. Udah punya kakak ipar atau belum? Belum sih kalau dibilang-bilang ya, dia ngomong. Kalau pendaftaran buka? Pendaftaran kakak ipar? Masih buka. Baiklah, emang kakaknya tuh yang mana sih? Aku denger-denger kayak kakaknya ini terkenal banget sih katanya. Siapa itu kakaknya? Namanya Arnold Swiss, enggak jadi. Arnold Leonard ya. Oh bukan Chef Arnold ya? Kan Purnomo. Beda ya. Oh ini yang main duyung itu ya? Iya kayak pake. Oh kalau sekarang udah berubah katanya jadi Jarjit Singh ya? Jarjit? Bukan dong, itu Upin Ipin. Oh jadi kakaknya namanya Arnold Leonard ya? Arnold bukan Arnold. Sorry. Gimana hubungannya, baik atau udah? Emang gue pacaran. Maksudnya bukan, maksudnya hubungan keluarganya tuh kayak masih saling kabar. Karena kan kita JKT48 New Era ini kan pasti sibuk banget. New Era ya, santai. New Era ini kan lagi sibuk banget ya. Kita mau Sonichi 3 sesi sekaligus. Mantap. Jadi apa waktunya 10 detik dari sekarang. Silakan Dede Kristi memperagakan.
hitung ya bareng-bareng ya. Hitung ya. Apa? 7. Mancing. 6. Memancing. 5. Memancing. Ikan. 4. Memancing buaya. 3. 2. Buaya dong. Ya. Memancing buaya. Iya. Iya. Oke, silakan okay. Dede. Apa langsung, nih? Langsung. 10. Ulan. Berat. 6. Kristina. 4. 3. Ikan. 2. Ikan. Cari ikan. 1. Mana saya tahu, saya kan ikan. Ya kan? Awan sih. Mana saya? Salah. Ulan. Semuanya salah. Sampah. Sapu jalan. Nyapu. Ikan sapu-sapu. Oh. Iya, ikan sapu-sapu ya. Jawabannya. Oke, gantian. Lagi. Enteng bener tangan lu. Lagi. Katanya tadi di briefing katanya udah enggak usah kayak nahan-nahan gitu langsung aja. Oke. Oke, perwakilan tim boleh sweet dulu. Kasih tahu Kristi. Iya. Yeah. Siapa yang bermain duluan? Janken Pon. Kak, aku cupu ya, weh. Ayo udah deh. Sudahlah, tidak usah beralasan. Nah, sudahlah kita. Oke. Yeah. Oke. Okay. Sini, Dede, aku mau ayo. Bisikin. Kan kita yang jawab. Iya, oh, jadi gitu. Kamu peragain. Oh, iya. Gitu. Iya, gitu. Oh, iya, maaf enggak di briefing. Kirain. Oke, okay, okay. Pokoknya kamu ceritanya sini. Sebelah aku. Aku nanti bisikin kamu gerakan dan kamu harus meragain supaya teman-teman kamu okay. bisa nebak gerakan okay. apa itu. Oke? Okay? Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay. Yang pertama ya. Waktunya 10 detik dari sekarang. Oh. Silakan Dede Kristi memperagakan. Hitung ya bareng-bareng ya. Hitung ya. Apa? 7. Mancing. 6. Memancing. 5. Memancing. Ikan. 4. Memancing buaya. 3. 2. Buaya dong. Ya. Memancing buaya. Iya. Iya. Memancing buaya tuh. Ayo, ayo. Ayo beneran. Satu. Dua. Kaif. Mau kaya sih. Aziz sih kenapa sih mau kaya. Oke, kita lihat jawabannya. Apa jawabannya? Ada terlalu gampang. Buset dah. Aku tahu. Dan pori-porinya gede ini gua kayaknya. Enggak tahu deh. Kenapa sih? Gimana sih? Enggak, ini gue nanya nih, ini ada masalah apa GOT sama gue tunggu. Nih? Aku tahu deh kayaknya. Siapa? Aku tahu deh kayaknya. Siapa nih? Ah, aku tahu. Apa? Cici Shani. Aku. Coba. Cici Shani ya, kunci jawabannya ya. Enggak mungkin tahu Cici Shani mah sempurna. Cici Shani punya kumis. Oh iya. Maaf, santai, tahan, sabar. Kumis tuh bikin manis tau. Tapi ini gue merasa gua gitu. Kita juga ada kumis kan ya? Kita ada kumis. Iya, aku juga ada. Ini gua tahu sumpah ada bulunya. Bisa dikepang nih. Eh, mana gua tahu ya? Enggak, masalahnya semua member kayak gini. Aduh, gue bikin gue batin om JOT nih, aduh. Kalau ada dakinya gue. Enggak gitu kan, Sepi. Parah banget sih kalau kalian gak tahu, parah banget. Iya, yeah. 1, 2, 3. Maaf ya. Boing. Aduh, jadi cinta. Kalian yang teriak. Iya. 1, 2, 3. Aduh, aku siapa? Oh my God, takut. Ini Gresia. Gak jahatan kali. Ini kaget aku. Iya. Udah. Kurang menantang dong, ayo menantang. Enggak. Mau di mana Kri, mau di mana? Di mana? 1, 2, 3. Lebih seru tau, parah banget tadi. Sayang. Ya. Banyak ya. Sayang aku, lo. Mau di mana Nen? Aku sendiri dah udah. Enggak, lo mukul gue karena. Tapi sih kafe ini ya sekali. Tuh, deh. Kenapa? Yo.
Oh, udah. Aku nih, Cikgui. Ya, dari Kak Vfly. Minggu-minggu ya kan, daripada bersedih, mending nonton aturan anti cinta JKT48. Apalagi ada yang mulia, Cika. Kaget ya buat channel sendiri. Dan Indah yang pertama kali Saintasai. Semangat! Emang ada Saintasai? Emang ada? Emang ada? Aku, Ataya. Jatuh cinta tiap saat walaupun gak ketemu-ketemu, huhu, Kak Ciko. Dede. Kak Ciko. Dede. Gemes. Gua ada di bawah curang, Cindy cakep banget. Dari Kak Adam, gitu. Dede Krizi gemes banget, pusing. Ya ampun. Itu masuk lebih cepat. Itu mukanya apa gitu sih mukanya, ya Allah. Itu mukanya gitu. Lucu. Kasih tahu Mami, kasih tahu siapa yang mana? Apa lucu orangnya? Itu. Itu. Masuk sini cepat. Ada. Lucunya. Gemes banget mukanya. Aku rela kalau Cicani. Capek ketawa. Ada lagi? Next. Lanjut. Kita cari mana, yeah. Kak? Mana? Udah ke scroll. Iya, udah. Lihat lirikan Kak Gre bikin salting, lihat senyuman Kak Bin, syahaha, aura Cishani, astaga, wow, wak. Lihat si Eril ngakak bulu ya, wak. Nonton RKJ sambil makan siang, malah fokus nonton, bukan makan, wak. Semangat all member dan staff. Kak, aku capek bacanya, jujur, kenapa banyak itu ya, banyak hiasannya gitu ya. Wow, wak. Capek aku bacanya. Aku suka Akristi deh kalau ini spesialis. Jago kan? Ada. Sikat deh. Lihat lirikan Kak Gre bikin salting, lihat senyuman Kak Bin, syahaha, aura Cishani, astaga, wow, wak. Lihat si Eril ngakak bulu ya, wak. Nonton RKJ sambil makan siang, malah fokus nonton, bukan makan, wak. Semangat all member dan staff. Kak, aku capek bacanya, jujur, kenapa banyak itu ya, banyak hiasannya gitu ya. Wow, wak. Capek aku bacanya. Wow. Lucu ya Dede ya. Makasih Cigre yang... Nadanya itu loh, kayak wak. Tapi mukanya datar, wak. Kok bisa gitu? Bisa lah. Oke. Okay. Hanya harus nonton. Ini dari Kak Adam, gitu. Dede Krizi gemes banget, pusing. Ya ampun. Itu masuk aja. Lebih cepat. Itu mukanya apa gitu sih mukanya, ya Allah. Itu mukanya gitu. Lucu. Lucu parah banget. Wah. Kasih tahu Mami, kasih tahu siapa yang mana? Apa lucu orangnya? Itu. Masuk sini cepat. Ada. Lucunya. Gemes banget mukanya. Aku rela kalau Cicani. Thank you. Terima kasih, Kak. Ada yang nantang. M. Abdillah. De Kristi, coba wek-wek. Azuz. Wele-wele. Kurang susah. Oke. Ngetit, tolong ngetit sekarang, Kak. Ngetit, kurang susah. Pro nih. Sombong. Dede Krizi gemes banget, pusing. Ya ampun. Itu masuk lebih cepat. Itu mukanya apa gitu sih mukanya, ya Allah. Itu mukanya gitu. Lucu. Lucu banget. Wah. Kasih tahu Mami, kasih tahu siapa yang mana? Apa orangnya? Itu. Masuk sini cepat. Ada. Lucunya. Gemes banget mukanya. Aku rela kalau Cicani. Capek ketawa. Ada lagi? Next. Lanjut. Kita cari mana, yeah. Kak? Mana? Udah ke scroll. Iya udah. Kenapa begitu? Enggak apa-apa. Dari Kak Ibrahim 1899 curang, Cindy cakep banget. Makasih, Kak. Thank you. Makasih, Kak. Ada yang nantang. M. Abdillah, De Kristi, coba wek-wek, azuz, wele-wele. Kurang susah. Oke. Ngetit, tolong ngetit sekarang, Kak. Ngetit, kurang susah. Deal good deal, tanda seru. Ini sama sekali gak mungkin kupikir begitu. Tapi sepertinya aku jadi suka sama Marsha. Aduh, malu. Cie. Sangat suka ngeliat MC kalau membernya gak canggung dan berani untuk nyeletuk. Tanda seru.
BTW buat virus tipe kak hati ini gak apa-apa dah, gak ada vaksinnya. Oh, iya siap-siap. Oke. Okay. Mutnya udah belum sih?